Assalamualaikum bro, kembali lagi di Air Samir. Seperti biasa bro, seperti biasanya kali ini kita akan hanting-hanting hotel yang pastinya yang super keren, super mantap bro. Kita lihat bro, kali ini saya di Nice Show bro. Ini stoknya sudah mulai baru tuh bro, Nice Show, mantap bro. Ini setelah lebaran, stoknya keren-keren tuh bro. Ada Classic Chevy ya bro. Ini Nice Show sudah update ternyata bro. Kita lihat lagi, ini ada Batmobile bro, Batmobile. Sekarang kita cek lagi yang lainnya, ini beneran sudah mulai update nih bro, Nice Show bro. Ini lot terbaru, ah bro, ini THS bro, THS, bukan bro, sayang sekali, ini bukan Super Treasure Hunt bro, Volvo warna terbaru, warna hijau, ada dua sekaligus kayak gini, tapi tidak ada Super Treasure Hunt satupun di sini bro, ini sayang sekali bro, coba kita lihat lagi bro, kita cek lagi yang lainnya di sini, kita lihat belakang-belakang bro, ini ada yang Tony Hawk juga. Ini mobil apa nih bro? Ini keren juga bro, warnanya orange kayak gini, kayak mobil listrik. Ini oh custom auto bro, custom auto yang terbaru juga tuh bro. Ini baru-baru bro, ini baru lihat saya. Juga ada mobil fantasy car tapi mirip supercar bro, fantasinya. Ini keren banget sih bro, Nice bro. Ini stoknya sudah mulai baru-baru bro, dan harganya kalau di Nice murah bro, harganya 20 ribuan kayak gitu bro. Beda dengan Alfa Indomaret, Indo Volvo, tapi bukan Super Treasure Hunt. Coba kita lihat lagi bro, kita lihat belakang-belakangnya, ini fantasi-fantasi kan bro, kebanyakan belakang sini. Ini juga ada mobil off-road kayak gitu. Yang lainnya kita cek lagi belakangnya, ini ada si Falcon yang Mustang, masih ada juga si Toyota Fair bro. Yang belakangnya kayaknya masih yang ini bro, ini juga ada fantasi-fantasi kartu Asada ya bro. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini, ini matchbox-nya banyak juga bro, matchbox-nya sudah mulai baru juga bro, matchbox-nya. Di sini ada mobil van kayak gitu misalnya bro. Yang lainnya mana lagi bro, kita cek lagi, ini hotel apa ya, bukan hotel itu. Ini Batman ya bro, Batmobile banyak banget bro variannya, Batmobile. Coba kita ke atasin dulu, kita lihat yang di sini. Ini mobil-mobil diecast tapi bukan hotel bro, ini juga matchbox-nya. Nggak ada bro, nggak ada yang mantap sih bro kalau matchbox-nya. Coba kita lihat lagi bro, kita lihat lagi ke display sebelah sini, siapa tahu ada lagi. Di sini nggak ada bro, kayaknya di sini cuma itu aja bro. Hot Wheels-nya ada yang baru tapi cuma beberapa, saya keduluan atau gimana nggak tahu juga bro. Coba nggak apa-apa, kita lanjut lagi bro ke tempat berikutnya. Nah, saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita cek lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita lihat di sini, ini bro THS, saya sebelum bro, ini bukan THS ya bro, Forever Shelby GT-nya bukan Super Treasure Hunt. Yang lainnya ini kebanyakan fantasi car semua bro, fantasi car. Ini juga ada limited grip ya bro, sekarang sudah yang baru warna hijau dan merah. Yang lainnya ini fantasi car semua bro, fantasi car doang bro. Ini kebanyakan, oh ini bro, di sini masih ada si Sepio BLR Geyser bro, ini keren banget sih bro, Sepio BLR Geyser cakep sih bro, warna biru saya udah punya bro. Punya tapi kita serok aja bro. Coba kita lihat lagi yang lainnya, ada Dodge Viper, fantasi lagi, Corvette, fantasi lagi bro. Ini matchbox-nya bro, ada Porsche Macan tapi bukan yang super case ya bro, Porsche Macan. Dan juga ada si apa nih, special car bro, ada si Porsche juga bro, Porsche special car sama si Lexus bro, ada dua sekaligus. Yang lainnya ini juga ada mobil Opel nih bro, ini warnanya cak juga, warna orange kayak gitu bro, warna jeruk-jeruk kayak gitu bro. Kita lihat lagi ini yang tadi cabi fantasi car bro, ini kebanyakan fantasi car semua bro. Nah bro, stoknya cuman fantasi car, harganya 23.000 sesuai bro ya, fantasi car semua sih bro. Sayang sekali bro, belum ada yang terbaru, tapi di sini saya bisa dapetin si Geyser bro, harga 23.000 kayaknya worth it banget bro. Jadi kita serok aja bro yang Geyser bro. Dan yang lainnya kayaknya sudah tidak ada lagi bro di sini, cuma dari Geyser. Oh ini bro satu lagi, tapi bukan Super Treasure Hunt juga bro. Ini oke bro, kayaknya saya serokin aja bro, serok satu ya bro, si Chevy BLR Geyser warna biru. Karena yang lainnya di sini cuman fantasi kadonya nggak apa-apa, lumayan cuman 23.000-an kayak gitu bisa dapat Chevy BLR Geyser. Apa bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah saya udah tempat berikutnya lagi bro, kita lihat lagi bro di sini Nice Show lagi bro. Nice Show, kita cek ini displaynya mana bro, ini kadang displaynya pindah-pindah kayak gitu bro.
Displaynya sebelah sini nggak ada, gue nggak ada di sini. Di belakang sini udah ramai juga, gue kebanyakan. Kebetulan lagi libur Idul Fitri, jadi banyak banget, banyak banget orang di sini. Kita cari display Hot Wheels-nya sebelah gue. Kita cek di mana display Hot Wheels-nya. Woi bro, ternyata di depan sini pokoknya bro, itu ada dus Hot Wheels bro. Dus Hot Wheels bro, coba kita lihat bro, di depan sini ada dus Hot Wheels. Nah, wish mantap bro, kita kelihatan di sini baru mau display bro, ini baru restock kayak gitu. Hot Wheels-nya ini lot apa bro, ini lot 2023 akhir tapi bro, wish mantap banget bro, mantap banget, beruntung banget, super beruntung. Ini waktu mau di display bro, ada si Pa Zero juga bro. Nah belakang bro, wish mantap bro, di sini ada si Honda Civic lagi bro. Honda Civic Custom bro, salah satu fokusan saya. Ambil dulu, kita cari lagi. Ini di keranjang sini ada lagi bro. Kita cek lagi bro. Di sini mana bro, sebelah saja ada Super Treasure Hunt bro. Kita cek ini di bawah-bawahnya mana bro. Ini mobil-mobilnya sudah mulai baru tuh bawah hatinya bro. Ini ada si Audi juga. Yang lainnya mana bro. Ini lotnya, lot apa bro. Ini kita cek lagi di belakang sini. Nah, wesh bro, di sini bro, ternyata di sini ada si Cool Kombi Moon S yang warna terbaru, warna grey kayak gue. Wesh mantap. Ini saya baru dapat satu, jadi wajib serok. Yang lainnya ini kayaknya ini serok gue, bro. Lumayan sih, bro, buat punya-punyaan si Fast and Furious by Charger Tuner dia, bro. Coba kita lihat lagi nih si Audi yang tadi. Kita cari di sini Super Treasure-nya apa, bro? Super Treasure Hunt-nya kalau nggak salah si Toyota Supra itu bro. Coba kita cek. Kita lihat di bawah sini nggak ada bro, nggak ada lagi nih SUV geser. Ini ada si Unimog ya, Mercedes-Benz Unimog. Ini Audi yang tadi. Ini mobil-mobil benar fantasi car. Ini juga ada si Corvette ya bro, Corvette Greenwood. Greenwood Corvette. Yang lainnya ini ada si Porsche juga, Porsche. Coba kita lihat lagi bro, kita lihat siapa tahu Super Treasure hanya sudah di display bro. Kita cek di sini ini Hot Wheels-nya ini tuh bro, ini sudah mulai baru tuh bro. Ini Super Treasure Hunt tapi bukan. Belakangnya kita lihat, nah bash mata bro, di sini ada si Pajero yang kedua. Pajero warna merah bro, sekarang sudah keluar lagi yang warna putihnya. Di belakang sini kita cek lagi. Nah, ini wesh mantap bro. Di sini ada si Treasure Hunt regular Jeep Cherokee. Wesh mantap bro. Ini keren banget sih bro. Saya punya, baru punya satu, jadi kayaknya serok bro. Mumpung harganya murah, mumpung stoknya masih anget kayak gitu. Wesh mantap bro. Ini Jeep Cherokee. Kita serok aja bro. Kita serok, kita pisahkan. Kita simpan dulu bro. Kita simpan di sini. Itu bro, ini baru display kayak gitu bro. Abang-abangnya. AA-nya bro, AA-nya lagi display mainan lain dan ini Hot Wheels-nya ditinggalin ke YouTube. Jadi saya bisa pilih-pilih. Kita cek lagi belakang sini, ini nggak ada bro, nggak ada. Yang matchbox-nya juga ini sudah mulai baru sih bro matchbox-nya, tapi belum ada yang mantap bro si Super Cash matchbox-nya. Gini nggak ada bro di sini. Super Cash ini mobil yang tadi bro, Nissan Fan ya bro, Nissan Fan. Yang lainnya mesbok-mesboknya enggak ada bro. Mesbok juga di sini harganya murah bro, cuma 24 ribuan begitu bro mesboknya. Dan ini lot J tuh bro, ternyata lot J 2023 bro. Lot J itu lot akhir ya bro, lumayan akhir sih bro, pertengahan kayak gitu. Kita cek coba bro, kita intip-intip di bawah-bawah sini. Ini Fazero ambil gak bro? Kayaknya enggak dulu bro, Fazero ini. Kita serok yang ini aja bro. Kita serok 4 hot item aja bro. Kita dapat si Treasure Hunt reguler bro. Treasure Hunt reguler, Doi Charger sama Cool Kombi. Dan ini juga si Honda Civic Custom. Ush mantap bro. Ini keren banget bro. Ini kebetulan banget bro, beruntung banget saya lagi bro. Ini Naiso lagi display dan kebetulan saya datangnya tepat waktu itu. Wesh mantap, mantap, mantap. Ini kita foto dulu, kita foto sebelah sini. 1, 2, 3 bro. Ini coba kita ambil angle yang lain. Kita foto lagi ke sebelah sini bro.
Nah, ini bro, kita cek 1, 2, 3, ish mantap bro. Dapetin 4 hot item cuman harga 20 ribu aja bro. Ish mantap bro, kita aja bro, kita langsung bayar aja bro. Tembo ini cuman 80 ribuan kayak gini bisa dapetin 4 sekaligus super hot item kayak bos. Oke bro, di tempat gua, di tempat ini saya mendapatkan 4 sekaligus super hot item kayak bos. Tahu tuh, lo kayaknya hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.